Setelah channel kita diterima di program partner YouTube, langkah yang terpenting ialah mengaktifkan iklan. Setelah perjuangan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang selama 1 tahun terakhir, pengajuan program YouTube kita diterima oleh YouTube ya. Tentu rasa senang, bahagia, bercampur aduk. Nah, setelah channel kita diterima sama YouTube dimonetisasi, langkah yang terpenting ialah kita mengaktifkan iklan, guys. Untuk menghemat waktu, berikut tutorialnya untuk mengaktifkan iklan secara serentak ya di semua video ya. Oke, kita masuk di studio youtube.com ya guys ya. Nah, ini ada ucapan selamat akun Anda, channel Anda udah diterima di YouTube partner ya. Oke, kita tutup aja notifikasi ini. Kalau mau di capture ya silakan. Yang penting ini, yang intinya akun kita udah diterima sama YouTube ya guys ya. Suka, senang, bahagia, sedih, tentunya bercampur aduk. Dari perjuangan 1 tahun terakhir, mengumpulkan 4000 jam tayang, 1000 subscriber, akhirnya tuntas. Oke, lanjut aja. Kita klik get started. Kita mulai, guys. Nah, ini halamannya ya. Kita udah diterima di monetisasi YouTube. Selanjutnya kita klik ini ya, notifikasi di atas, kita klik monetisasi video. Oke, setelah terbuka, ini ada pilihan pertama, deadline kita abaikan untuk di kemudian hari. Nah, yang kedua ini kita pilih monetisasi semua video ya guys ya. Kita aktifkan iklan secara rentak. Kemudian kita klik yang pojok kanan bawah ini, apply. Nah, dia akan loading seperti ini ya guys ya. Kita biarkan aja hingga dia tuntas, hingga yang berputar-putar ini notifikasi sedang bekerja ini tertutup dengan sendiri ya. Kalau mau diaktifkan manual seperti ini juga bisa, tapi lama tentunya ya. Kita klik cancel aja, kita tunggu proses loadingnya hingga roda yang berputar putih-putih ini hilang ya. Ketika roda perputaran pengaktifan iklan serentak di semua video ini udah hilang, kalau ini monetisasinya masih off, kita klik refresh saja di browsernya ya guys ya. Nah, seperti ini iklan otomatis aktif semua ya di semua video kita ya. Oke, itu aja stepnya. Terima kasih.